kasihmu tak terbataskan, semua yang indah kau rancangkan. Pengorbananmu mujizat terbesar. Hidupku jadi berarti, biar kehendakmu yang jadi. Ku rindu selalu untuk menyenangkanmu. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, pujian harum yang menyenangkanmu. Selama hidupku menyembahmu, setia dalam rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Kehadiranmu kuatku, tak ternilai anugerahmu. Kau ku agungkan di setiap nafasku. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, pujian harum yang menyenangkanmu. Selama hidupku menyembahmu, setia dalam rencanamu. Yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik, segenap hatiku, segenap jiwaku, jadi persembahan bagimu Tuhan. Yang kudus dan berkenan, ini hidupku bagimu. Segala yang terbaik ku serahkan padamu Tuhan. Oh, take all of me God, jadi persembahan yang kudus dan berkenan bagimu. Selama hidupku menyembahmu, setia dalam rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu. Selama menyembahmu, setia dalam
rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Shalom warga kerajaan, welcome the World Kingdom Influence. Luar biasa, 2023 telah kita lalui dan kita masuki di tahun 2024 ini dengan mempersiapkan hati, pikiran kita yang kita selaraskan dengan Tuhan. Himpunan ini tema The Chosen Generation yang menjadi dasar dari firman-Nya adalah di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Berkata demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Warga kerajaan, munculnya ayat ini itu dimulai dari di perjanjian lama, dimulai dari panggilan Abraham yang menjadikan dasar ini semua. Di dalam Kejadian 12 ayat 1-3, beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Warga kerajaan, dimulai dari sinilah ya, bahwa Abraham telah menunjukkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia keluar. Penyertaan Tuhan ada di sana. Nah, Paulus menekankan lagi khususnya kepada orang-orang muda. Baik, perhatikan. Rocket, KGC, Royal. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Dia menekankan ulang kembali di dalam 1 Timotius 4 ya, ayat ke-12. Ini ada 5 hal yang akan kita pelajari untuk menjadi teladan di dalam tingkah laku. Berkata demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Pertama, dalam perkataanmu. Kedua, dalam tingkah lakumu. Ketiga, dalam kasihmu. Keempat, dalam kesetiaanmu. Kelima, dalam kesucianmu. Inilah generasi yang diinginkan oleh Bapa di sorga. Dan ini menjadi tantangan untuk kita. Bukan hanya generasi muda. Engkau yang mendengarkan hari ini, Victory of Voice ini. Dan kemudian Petrus menekankan kembali, sesudah diterima Abraham dalam perjanjian lama, Petrus mengulang kembali hasil penekanan daripada Paulus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, poinnya di sini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Apa yang dibutuhkan sebenarnya di bulan Januari ini? The Chosen Generation, attitude, sikapmu. Apakah engkau menjadi teladan di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu,
di dalam kesetiaan-Mu dan di dalam kesucian-Mu. Pikirkan itu, renungkan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk di bulan Januari ini. Kami boleh diberikan ayat yang luar biasa. Kamilah bangsa yang Engkau pilih. Imamat dan umat kepunyaan-Mu Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan kebaikan-Mu Tuhan. Dan ajarkan pada kami. Untuk kami tetap setia. Untuk kami tetap melakukan. Untuk kami tetap melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Untuk kami menjadi teladan di dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kasih kami, di dalam kesetiaan kami, di dalam kesucian kami. Roh Kudus, mari bantu kami. Kami mau menyelaraskan pikiran dan hati kami kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, kami klaim semua janji-Mu di awal bulan ini. Penyertaan-Mu, tiang awan, tiang api menyertaiku hingga masanya Tuhan menjemput kami. Di dalam nama Yesus, kami alaskan doa ini dengan satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.